Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Faisal Tum Lakbar di channel Akbar ID ya, geng. Oke, pada video kali ini kita akan coba cek sound knalpot pekajaman di Tigra Alaska. Oke, untuk sebelumnya DOS kita sudah cek sound, CJDW sudah, DSS sudah, tinggal pekajaman yang belum kita cek sound ya, geng. Oke, jadi di sini untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian ya, bolo. Agar teman-teman kalian juga sudah tahu apa yang kalian tahu. Oke, untuk kalian jika ada saran-saran konten buat Tigra Alaska dan juga channel Akbar ID, silakan kalian komen aja di kolom komentar dan bisa kalian follow TikTok Akbar ID ya, geng. Yaitu Alaska Geng. Anjay. Oke, jadi di sini ini untuk knalpot pekajamannya panjang 20 kayaknya. P20 ini. Terus sarangan setengah bolo segini. Ini original dari mana ini? Jogja kayaknya. Oke, ini dia untuk las-lasannya, bisa kalian nilai sendiri. Oke, ini dia pekajaman. Oke, untuk leheran depan ini ukuran 35 dan untuk inlet di bagian sini inlet 50 bolo. Ini dia. Inlet 50. Ini corongnya gede ya bolo, jadi gak ngempet. Dan tuh karbu di sini kita ganti tadi pakai PWK AS kredit ukuran 33. Ini ukuran 33 bolo. Oke, dan untuk spek mesin di sini sudah tak sepil ya, geng. Banyak kalian yang wah nanya-nanya terus ini. Ini sudah pakai pekajaman dan di sini kita akan coba cek sound ya bolo. Ini untuk suaranya ini bagaimana? Ini untuk barunya kayaknya harga 1.200.000, bekasnya main di sekitar 1.000.000 sampai 800, 800 sampai 1.000.000 bolo. Oke, untuk langsamnya seperti ini. Cencuk mati. Jadi untuk suaranya knalpot pekajaman ini engker ya, geng. Wah. Ini sama kayak model keong segi 6 gitu. Panjang 20. Ini saran untuk kalian, wah, untuk tenaga atas bawah ini ngisi ya, geng. Oke, jadi untuk konsep terbarunya seperti ini sudah kita review dan ya lumayan lah ini konsep touring. Oke, jadi kita sudah pasang knalpotnya dan untuk suaranya kalian bisa perhatikan ya bolo, untuk suaranya ini engker atau bagaimana. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Oke, dan untuk panjangnya ini dari knalpot DOS ini panjang 25. Ini 25 cm, corong besar. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita langsung saja untuk coba melakukan cek sound ya, bolo. Oke, untuk suaranya ini bagaimana kalian dengerin aja. Oke, jadi untuk suara langsamnya seperti ini ya, bolo. Oke, sengaja kita gedein untuk gasnya biar tidak mati ya, bolo. Oke, jadi di sini tidak terlalu ulem, yaitu agak keras untuk suara langsamnya dan kita akan coba geber-geber ya, bolo. Oke, jadi untuk suaranya angker
parah ya kalau pakai dos ini sarangan separuh. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga udah tahu apa yang kalian tahu. See you next video.